Doa itu senjata mukmin. Banyak kita lupa melalaikan dari dengar dari doa. Mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, tapi lemah semuanya kekuatan manusia. Tapi doa itu luar biasa. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Saya sering menyampaikan di beberapa daerah, ada satu kisah nyata. Seorang ibu guru di Arab Saudi mengajarkan anak kelas 1 SMP. Sekitar anak kelas 13 tahun ya. Perempuan semua, putri semua siswanya. Dia mengajarkan pelajaran umum. Ketika mengajarkan, waktu azan zuhur, ibu guru itu berhenti dulu, jawab azan. Mereka jawab azan. Selesai azan, ada doa setelah azan ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kemudian setelah itu, ibu guru bilang, kalian masing-masing berdoa, mohon kepada Allah sesuai dengan hajat kalian masing-masing. Kasih waktu 2-3 menit. Ibu gurunya juga berdoa. Selesai doa, ibu guru melanjutkan lagi pelajarannya, apakah matematika, biologi, dan lain sebagainya. Ada satu anak diperhatikan oleh ibu guru, doanya khusyuk sekali. Dan kalau ibu guru bilang, sudah selesai, doa selesai, ini masih tanggung sedikit lagi dia. Paling terakhir dari yang lain. Dia penasaran. Dia ketika sedang mengoreksi buku-buku latihan, panggil satu-satu anak untuk ngambil. Si anak ini yang dari doanya sangat terakhir, sangat perhatian, dipanggil juga. Ibu guru bicara, Kak, saya ibu kagum kepada kamu. Ketika ibu guru kasih kesempatan untuk doa, kamu benar-benar menggunakan kesempatan doa sebaik-baiknya. Selalu paling akhir dari yang lain. Doa apa sih kamu ini? Iya bu guru, saya ini sejak kelas 5 SD punya hajat kebutuhan yang belum Allah kabulkan. Tapi saya tidak putus asa untuk doa. Sampai sekarang juga masih belum dikabulkan, saya terus berdoa. Saya ini anak tunggal. Saya ingin punya adik perempuan. Saya doa pada Allah agar Allah karuniakan kepada saya adik perempuan. Ketika ibu saya mendengar doa saya, ibu marah. Kamu salah doanya. Jangan minta adik perempuan, minta adik laki-laki. Karena kamu perempuan. Ibu ingin punya anak laki-laki. Jadi bu guru, sekarang saya doanya minta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada saya adik laki-laki sesuai permintaan ibu. Yang kedua, saya minta kepada Allah adik perempuan sesuai dengan permintaan saya. Dan yang ketiga, saya minta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada saya adik laki-laki satu lagi untuk menemani adik yang pertama tadi yang laki-laki. Supaya nasibnya tidak sama seperti saya, kesepian. Supaya ada temannya dia. Ibu guru itu tersenyum dengan kepolosan anak tadi kan. Semoga Allah kabulkan kamu. Ini buku latihannya. Kata ibu guru, saya lupa kejadian itu. Benar-benar lupa. Sampai 2 tahun kemudian, ketika anak ini kelas 3, anak itu mendatangi saya. Mengatakan, ibu guru ada kabar gembira. Kabar apa? Tadi malam ibu saya lahiran kembar 3. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak sedikit orang yang berdoa sambil berikhtiar. Seorang istri misalnya, suaminya susah untuk ngaji, banyak dosa-dosanya, selalu doa, diajak berusaha untuk pengajian. Sampai akhirnya saya pernah jumpa dengan orang tua tersebut. Saya dulunya jauh dari agama, saya tidak mau diajak pengajian, tapi istri saya rajin sekali. Tapi subhanallah, hidayah, karena istri saya rajin berdoa, rajin tidak putus asa mengajak saya, sampai sekarang alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Begitu pula orang tua yang anaknya semangat berdoa, insyaallah pun Allah beri hidayah. Wallahu a'lam.